kita negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, sumber daya mineral luar biasa, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Ini yang saya artikan sebagai golden land itu. Golden. Teman, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Mas Giri Basuki, seorang seniman. Apa kabar, Mas? Baik, Bang Wahan. Ya, selamat malam juga. Hari ini kita bertemu di pameran, Mas, ya. Ini pameran yang keberapa kali, Mas? Ke-6 ya? Ke-6. Di IV Perancis ini pertama kali, Mas, ya? Betul, iya. Bisa ceritakan, Mas, sambil kita melihat karya Mas Basuki, ya? Oke, ya. Kita awali dari mana? Dari sini. Ini karya yang diinspirasi oleh Da Vinci. Jadi Da Vinci dalam book-nya bilang bahwa dunia ini gelap kalau tidak ada cahaya. Saya tafsir ulang menjadi jadilah terang agar yang gelap menyingkir. Gitu. Ini dari secara visual Rahman bisa lihat. Tapi idenya berangkat dari Da Vinci, notes-nya itu kata-kata bijaknya. Ini art meets science, itu pikiran saya mengenai kekuatan seni bila digabung atau bila kemudian seniman itu juga membuka referensi-referensi data tambahan atau belajar lagi tentang pengetahuan. Nah, art and science ini kemudian menjadi tema kecil dari pameran kali ini saya di IP yang berjudul Renaissance. Ini masih dalam satu tema dengan kunci tadi, yang sana secara visual saya bikin dengan mengacu pada bentuk seni-seni setelah Renaissance. Kalau ini pop modern atau lebih kontemporer kayaknya hari ini. Ini catnya juga warnanya saya bikin simpel gitu. Ini masih satu tema tentang kunci. Nah, ini lukisan ini sebelum saya menyiapkan pameran ini diawali dari saran dari wartawan senior majalah terkemuka lah. Semboyannya enak dibaca dan perlu gitu kan. Beliau bilang kepada saya Gir, kamu tidak merespon apa yang terjadi di dunia hari ini. Saya bilang waktu itu, iya Mas, tentu saja, tetapi idenya belum mengerucut. Dan di benak saya waktu itu adalah saya ingin implementasikan ide-ide saya dalam merespon kejadian dunia itu lewat seni instalasi. Ketika proses berjalan, jadinya malah dilukisan. Oke, ini judulnya Over, berangkat dari tulisan Forever. Saya ingin sampaikan bahwa all monster are human. Jadi kalau ada sesuatu yang kejadian-kejadian itu yang bersifat itu bersifat apa mengerikan dan sebagainya, itu sebenarnya yang pelakunya manusia juga. Gitu. Baik, ada berapa karya, Mas? Yang kurang lebih ada 15-16 gitu. 15-16 ya. Yeah. Baik, ke lukisan selanjutnya, Mas. Oke, ini lukisan passion ya. Passion, okay. Ini abstrak. Ini masih satu tema dengan art with science, tapi ini l'art rencontre la science, bahasa Prancis. Saya nggak tahu ngomongnya benar atau enggak, tetapi ini masih satu tema dengan judul kecil dari pameran ini. Ini kita bicara Golden Land, Mas. Dalam narasinya saya tuliskan bahwa kita negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, sumber daya mineral luar biasa, dan matahari bersinar sepanjang tahun.
ini yang saya artikan sebagai golden land gitu. Golden land. Golden land itu bicara Indonesia ya? Iya. Yeah. Oke, okay, next Pak. Oke. Okay. Ini Mas, ini alat ski es ya, meluncur dari salju gitu ya. Kebetulan saya punya aja dan itu made in Perancis gitu. Ya kebetulan aja hari ini saya berpameran di lembaga pendidikannya Perancis gitu. Ini saya lukis kembali skinya itu. Baik. Terus yang ini berangkat dari keinginan saya untuk melukis ala gaya timur Jepang atau Tiongkok gitu. Jadi biasanya di dalam lukisan kaligrafi baik itu Jepang atau Tiongkok itu hitam aja terus sama warna merah di salah satu ujungnya sebagai tanda dan sebagai balance gitu ya. Tapi saya mencoba untuk hitam sama emas gitu ya, bukan sama merah. Kebanyakan orang memakai kontras warna hitam merah. Ini perjalanan keliling saya ketika harus ikut keliling di Jawa Tengah kira-kira 1 tahun yang lalu. Ini kan desa-desa di yang saya kunjungin waktu itu sudah ramai padat. Desa berubah menjadi kota. Maksudnya. Ya, almarhum SDT Sabardi Joko Damono. Lukisan ini sudah saya diskusikan dengan Mas Hanafi, ya, pelukis kontemporer Jakarta yang semua sudah familiar dengan nama. Ini kayak